Ratusan pelajar tingkat sekolah menengah atas Negeri 1 Majalengka, Jawa Barat, setelah melakukan sholat, siswa melakukan doa bersama menjelang ujian nasional di tingkat SMA yang serentak dilaksanakan pada tanggal 9 April 2018 hingga 12 April 2018. Ratusan pelajar tak kuasa menahan tangis saat melakukan doa bersama di musola lingkungan sekolah setempat. Doa bersama dilakukan pelajar peserta ujian dan para guru guna memohon kelancaran mengerjakan soal ujian nasional. Salah satu pelajar mengaku tak kuasa menahan tangis karena akan berpisah dengan sesama temannya yang sama duduk di bangku sekolah. Dengan melakukan doa bersama ini, ratusan siswa berharap pada saat mengikuti ujian nasional dapat diberi kelancaran dan mendapatkan nilai ujian nasional yang memuaskan. Doa bersama di sekolah sama teman-teman menjelang menghadapi UN. Iya sedih. Soalnya ya mau berpisah, terus kita juga deg-degan menghadapi UN nanti buat hari Senin tanggal 9. Persiapannya ya kita mulai belajar-belajar kayak gitu, terus ngikutin kayak bimbel juga persiapannya. Belajar, banyak yang belajar. Ada kesulitan. Kesulitan pasti setiap kesulitan mah ada aja, cuman ya pihak sekolah berharap para pelajar peserta ujian dapat lebih serius belajar untuk mempersiapkan ujian berbasis komputer agar hasil ujian mendapat nilai terbaik dan dapat lulus 100%. Persiapan UNBK, insya Allah, ya, sekarang berbasis komputer, insya Allah kami sudah mempersiapkan komputer ya sesuai dengan kebutuhan, yaitu 168 komputer sudah kami siapkan. 503 siswa, ya. Satu hari tiga sip selama 4 hari dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 12. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Tribrata TV, salam Tribrata.